Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan pengajian tafsir kita. Pagi ini kita membaca tafsir ayat ke-40 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israel, dzukuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyyaya farhabun. Wahai bani Israel, ingatlah segala nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan sempurnakanlah janjiku, maka aku akan menyempurnakan janjimu. Sempurnakanlah janji kalian kepadaku, maka aku akan menyempurnakan janjiku kepada kalian. Dan hanya kepadaku hendaklah kalian takut. Dan hanya kepada aku hendaklah kalian takut. Jadi kita masuk sebelum ini adalah bercerita tentang kisah Nabi Adam. Sekarang kita masuk kepada kelompok ayat baru, yaitu yang berkaitan atau berkenaan dengan Bani Israel. Bani Israel artinya adalah anak-anak Nabi Yakub. Jadi Israel itu adalah panggilan kehormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yakub alaihi salam. Il dalam bahasa Ibrani artinya adalah Allah. Isra artinya adalah pemimpin atau amir yang berjuang bersama Allah. Jadi Israel pemimpin yang berjuang bersama Allah. Di Bani Israel artinya adalah anak-anak atau putra-putri dari Nabi Yakub atau keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihissalam anak dari Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak anak dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi pada saat ini Bani Israel dikenal dengan istilah bangsa Yahudi. Itulah sebagian mereka mendirikan negara Israel. Itu kini yang baru-baru itu kembali menyerang Palestina. Jadi anak Nabi Yakub ada 12 orang laki-laki, salah seorang di antaranya adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Namun di antara 12 orang anak Nabi Yakub itu
yang paling banyak yang berkembang adalah anak-anak dari Yahuda. Nah, itulah asal dari istilah Yahudi. Di Yahudi artinya adalah keturunan dari Yahuda. Di Yahudi hanya merujuk kepada anak-anak dari Yahuda. Tapi yang lebih komplit, yang lebih lengkap itu sebetulnya adalah kalau disebut Bani Israel. Di mencakup seluruh keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi Bani Israel ini dari dulu memang selalu berpindah-pindah. Pada zaman Nabi Yusuf dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur, ke dalam perigi, lalu dikeluarkan oleh pedagang dan dibawa ke Mesir. Sampai di Mesir Nabi Yusuf dijual kepada menterinya Aziz, menteri. Lalu kemudian Nabi Yusuf setelah dipenjara akhirnya menjadi salah seorang menteri di Mesir. Nah, akhirnya Nabi Yusuf setelah bertemu dengan saudaranya yang datang untuk membeli makanan, memerintahkan kepada saudara-saudaranya untuk mengajak kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya dibawa semua ke Mesir. Dibawa seluruh keluarga kita ke Mesir. Itulah asalnya orang Bani Israel atau Yahudi itu tinggal di Mesir. Kemudian di zaman Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel mengalami kekejaman, mendapatkan perlakuan yang kejam dan penindasan dari Fir'aun. Akhirnya Bani Israel selamat dari penindasan Fir'aun karena dibawa keluar dari Mesir oleh Nabi Musa sewaktu Nabi Musa membelah Laut Merah dengan tongkatnya. Itu disebut dengan Exodus, Bani Israel dari Mesir kembali ke Palestina. Kemudian juga Bani Israel setelah di Palestina pernah ditindas oleh beberapa kerajaan seperti kerajaan Babilonia, kerajaan Assyria, dan terakhir mereka ditindas atau ditaklukkan, dijajah oleh kerajaan Romawi. Jadi sewaktu zaman Nabi Muhammad itu sampai Khalifah Umar bin Khattab, Palestina itu dikuasai oleh Romawi. Nah, itulah yang direbut oleh Khalifah Umar bin Khattab. Jadi Palestina itu direbut dari kekuasaan atau genggaman kerajaan Romawi yang pada waktu itu adalah salah satu kerajaan atau negara adikuasa di dunia, itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Di zaman Nabi itu ada dua negara adikuasa di dunia atau negara superpower. Yang pertama adalah Rum. Apa itu Rum? Romawi. Itu diabadikan dalam Al-Qur'an ada surah Rum. Jadi Rum itu maksudnya adalah Romawi. Yang kedua adalah Persia. Apa itu Persia? Itu yang kini namanya bernama Iran. Di dua itulah negara adidaya atau negara adikuasa di zaman Nabi yang kedua-duanya berhasil ditaklukkan oleh umat Islam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, akhirnya orang Yahudi bertebaran, banyak yang lari ke Eropa. Akhirnya mereka ingin kembali ke Palestina. Di zaman Hitler di Jerman, orang Yahudi dibantai. Mayoritas Yahudi di Jerman dibantai
atau dibunuh, hanya disisakan sedikit. Hanya disisakan sedikit. Itulah yang kembali ke Palestina pada tahun 48 sebagai pengungsi. Di tahun 48 itu Yahudi dari Jerman kembali ke Palestina sebagai pengungsi. Waktu itu Palestina berada dalam kekuasaan umat Islam. Jadi kembali ke Palestina itu lebih kurang setahun sebelumnya, tahun 47. Tapi berdiri, akhirnya mereka mendirikan negara Israel tahun 48. Jadi awalnya menjadi pengungsi, setelah itu mendirikan negara dalam negara, mendirikan negara Israel di dalam negara Palestina. Itulah sampai kini tidak habis-habis dah, apa namanya, perang atau konflik antara Israel dan Palestina. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, orang Yahudi itu masih banyak di luar Israel. Seperti di Amerika Serikat, seperti di Eropa, banyak itu yang keturunan dari Yahudi. Jadi di sini diawali dengan ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Kemudian kita sambung sejarah sedikit. Di zaman Nabi, sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, orang Yahudi juga berbondong-bondong berpindah ke Madinah. Sebelum Nabi dilahirkan, orang Yahudi juga berbondong-bondong migrasi atau pindah ke Madinah. Apa sebabnya mereka pindah ke Madinah? Karena dalam kitab mereka disebutkan bahwa Nabi terakhir itu akan lahir di Madinah. Jadilah ada tuh berita dalam kitab Taurat bahwa Nabi terakhir akan muncul di Madinah. Jadi kenapa mereka pindah ke Madinah? Karena mereka berharap Nabi terakhir itu lahir dari kalangan mereka. Sebabnya berharap Nabi itu mesti dari kalangan Bani Israel. Karena mayoritas para Nabi memang berasal dari Bani Israel. Tapi ternyata setelah ternyata Nabi itu tidak muncul dari kalangan mereka, Nabi itu ternyata muncul dari kalangan bangsa Arab, yaitu kaum Quraisy di Mekah. Disitulah kaum Yahudi mulai kesal. Jadi ada tiga suku itu di Madinah itu, tiga suku Yahudi. Yang pertama disebut dengan Bani Nadir, yang kedua Bani Qainuqa, dan yang ketiga Bani Quraizah. Ada tiga suku. Jadi itulah sebabnya kenapa sejak itu Yahudi selalu dengki, selalu iri kepada Nabi. Tidak banyak yang beriman dengan Nabi kecuali hanya sedikit. Dinya apa? Sebabnya tidak terima Nabi lahir di luar kalangan mereka. Nabi itu mesti dari Bani Israel. Karena itu mereka menyimpan suatu permusuhan yang permanen. Tidak sanang artinya. Maka dikatakan oleh Al-Quran itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tarda angkal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasara itu tidak pernah senang hatinya, tidak pernah ridha kecuali kalau kalian mengikuti millah atau agama mereka. Wahai Bani Israel, artinya anak-anak Yakub. Ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Ai ala abaikum minal inja'i min fir'auni wa falqil bahri wa tazlilil ghamami wa ghairi zalik
bi antaskuruha bi ta'ati. Jadi ayat ini menyeru Bani Israel agar mengingat-ingat tentang segala nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada mereka. Jadi nikmat itu ada yang secara umum seluruh manusia itu pasti mendapatkan nikmat dari Allah. Ada nikmat khusus. Apa itu nikmat khusus? Yaitu nikmat yang khusus diberikan kepada Bani Israel. Di antaranya adalah banyaknya para nabi dan rasul yang diutus dari Bani Israel. Itu disebut dengan apa? Dengan nikmat petunjuk, nikmat risalah. Kemudian apalagi inja'i min Fir'aun, membebaskan dari kekejaman dan penindasan Fir'aun. Di Mesir itu kalangan Bani Israel adalah termasuk kelas 2 atau dijadikan sebagai apa namanya itu buruh pekerja yang banyak dizalimi. Sama juga apa juga masyarakat terjajah. Kalau zaman apa penjajahannya enggak? Penjajah itu membuat jalan gitu. Tapi nama kerajaan ya pribumi. Buat jalan, contohnya jalan lintas Sumatera seperti di Lembah Anai itu bakal susah buat jalan itu enggak? Buat terowongan kereta api, jalan kereta api. Yang membuat itu penjajah, tapi yang bakar rajo pribumi, uang awak. Dan orang yang bakar rajo itu memang diperlakukan tidak manusiawi kadang-kadang. Bakar rajo disuruh tapi makan tidak diagiah. Sama Jepang nama itu kerja rodi, enggak? Kerja rodi namanya. Nah, kalau tidak taluk bakar rajo, dipukul, disiksa. Ini diceritakan zaman Nabi Musa itu. Nabi Musa itu makanya sampai membunuh seorang Mesir itu. Orang Mesir disebut dengan apa? Kibtiyah. Sabo ada di kalangan Bani Israel itu mengadukan Nabi Musa. Disuruh kalangan Bani Israel tadi mangke kayu. Enggak? Contohnya kayu tadi sakabe contoh. Tidak talok sakabe, tambah sakabe lagi. Lajale sakabe ndak talo. Tambah acel itu tentunya tambah ndak talo. Itu bentuk penyiksaan kepada Bani Israel. Jadi mengadulah nyoka Nabi Musa. Dia bin Nabi Musa nyodek dek marahnya ditampalah mandor tadi kibtiyah tadinya. Di karena Nabi Musa tadi kuai akhirnya tak campak kapalo bukan ditampal tadi. Jadi artinya Nabi Musa itu pernah membunuh tapi itu tidak sengaja. Jadi itulah contoh dari penindasan kekejaman Fir'aun kepada Bani Israel di Mesir. Bani Israel itu dianggap atau dipandang sebagai warga kelas 2, warga buruh atau warga yang masyarakat yang dijajah. Karena itu diperlakukan tidak adil dan zalim, dizalimi. Jadi Allah yang pertama nikmatnya adalah melepaskan atau membebaskan dari kekejaman Fir'aun bersama Nabi Musa alaihi salam pulang balik ke Palestina. Wa falqil bahr, dan membelah lautan. Jadi pulang tadi itu melalui Nabi Musa dikejar, Nabi Musa dengan Bani Israel itu dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, lemparkan tongkatmu wahai Musa. Dilemparkan tongkat, maka laut menjadi belah. Maka disitulah jalan menjadi jalan bagi Nabi Musa dan Bani Israel. Wa tazlilil ghamam, dan menaungi awan. Jadi pernah Bani Israel itu dalam perjalanan panas yang sangat terik, panas angin,
dilindungi oleh awan. Jadi kalau kita baca nikmat yang diberikan kepada Bani Israel itu sangat banyak. Pernah ada dulu Bani Israel itu minta makanan dari langit. Namanya manna dan salwa, nanti ada cerita di belakang. Bayangkan kita hidanglah siap ya tibo. Itu pernah didapatkan oleh Bani Israel. Jadi segala nikmat yang telah diberikan kepada Bani Israel itu Allah Subhanahu wa taala menyeru agar disyukuri. Apa tujuannya mengingat nikmat itu? Salah satu tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa dengki. Jadi di zaman Nabi, Bani Israel tadi masih menyimpan rasa dengki ke Nabi. Tak jauh sana ngetir. Bahwa mengko orang Arab itu yang menjadi Nabi. Seharusnya dari kalangan kami. Jadi ini salah satu tujuan mengingat nikmat yang sudah ada pada diri kita. Kalau nikmat yang ada pada diri kita, nikmat yang telah kita terima tidak kita ingat, yang kita nampak hanya nikmat yang diberikan kepada orang lain, maka itu akan menyuburkan rasa dengki tadi, sifat dengki. Nah, nikmat dewa ini nampak adanya. Padahal di diri sendirilah banyak mendapat nikmat. Yang ada yang lah dimiliki itu tidak nampak. Yang nampak yang sakete yang diterima orang lain. Itu penyebabnya. Jadi itu salah satu resep untuk menghilangkan rasa dengki. Jangan dicaliak nikmat yang diberikan kepada orang lain. Tapi ingat. Kembali sadari dan syukuri nikmat-nikmat yang telah diterima. Jadi kalau mereka itu lah banyak nikmatnya lah terima. Itu wajar. Tidak, sebab Allah itu memberikan kelebihan yang berbeda kepada manusia. Wala tamannau ma faddalna ba'dakum ba'da. Janganlah kamu menginginkan sesuatu yang telah kami beri keutamaan atau kurnia kepada sebahagian kalian. Jadi kelebihan yang diberi Allah itu tidak sama. Ada artinya apa? Manusia itu diberi kelebihan yang berbeda, diberi nikmat yang berbeda. Jadi jangan kita dengki dengan orang lain, jangan kita iri dengan orang lain. Di kelebihan itu berbeda-beda. Jadi diingat yang pertama untuk menghilangkan rasa dengki, kemudian bi antaskuruha bi taati. Tujuan dari mengingat nikmat itu adalah agar nikmat itu disyukuri dan syukur itu diwujudkan dalam bentuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah banyak tu lah saban tu tu banyaknya nikmat yang telah Allah anugerahkan alun juo namo taat lai masih juo ingkar. Wa aufu bi ahdi, dan sempurnakanlah kepadaku dan sempurnakanlah janjiku dan sempurnakanlah janjiku. Allazi ahadatuhu ilaikum minal imani bi Muhammad. Apa itu janjinya? Yaitu beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah perintahkan sempurnakan janji kalian kepadaku. Yaitu janji beriman dengan Muhammad. Kalau kalian sudah menyempurnakan janji kalian, ufi bi ahdikum, aku akan sempurnakan janjiku kepada kalian. Alladzi ahadatu ilaikum minas sawabi alaihi biduhulil jannah. Yaitu yang telah aku janjikan kepada kalian dari pahala dan dengan masuk
surga. Jadi kalau janjilah disempurnakan, Allah juga menyempurnakan janji, yaitu memberi kalian pahala dan memasukkan ke dalam surga. Wa iyaya farhabuni, dan akan hanya dan hanya kepadaku hendaklah kalian takut. Jadi iyaya, redaksi iyaya farhabuni ko sama dengan iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Apa faedahnya mendahulukan maf'ul bih atau objek? Faedahnya adalah untuk membatasi khusus, hanya dan hanya kepadaku maka hendaklah kalian takut. Jadi menyempurnakan janji Allah itu jangan kalian takut kepada selain Allah. Abe kodek takwi karena tekanan orang lain, takwi akan pandangan orang lain, itu tidak boleh. Hanya takut kepadaku. Khafuni fi tarkil wafai bihi duna ghairi. Jadi kalian takut kepadaku untuk meninggalkan menyempurnakan janji itu. Tidak selain aku, tidak boleh takut kepada selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Di Bapak Ibu rahimakumullah, itulah tafsir dari ayat 40 surah Al-Baqarah, semoga dapat kita ambil manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.